It's that Zest Super Bowl, no Hashima flow. Yeah, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Oke, hari ini saya akan berbagi tips dan trik seputar aplikasi Android. Oke, kali ini saya akan berbagi tips dan triknya itu bagaimana caranya membuat kartu nama menggunakan smartphone Android kita. Ya bisa. Biasanya kita, aduh suara motor. Berisik banget motor itu ya. Oke, lanjut. Biasanya kita membuat kartu nama itu atau kartu ID card itu menggunakan komputer ya, PC dengan menggunakan software-software andalan seperti Photoshop, CorelDRAW dan lain sebagainya ya. Dan tapi kali ini saya akan mengajarkan Anda menggunakan smartphone kita. Emang bisa? Bisa dong. Oke, untuk bahan-bahannya yang Anda perlu download adalah sebuah aplikasi yang yang bernama Lenscart. Lenscart ini aplikasi untuk ngedit kartu nama kita. Di dalam aplikasi, motor. Oke, lanjut. Di dalam aplikasi ini udah ada background-background yang keren-keren buat kartu nama kita ya. Oke, Anda dapat download ini di Google Play Store ya. Banyak di sana. Bukan banyak sih, untuk jenis ini cuma satu. Oke, langsung saja yang pertama kita buka aplikasinya ya. Jika dibuka tampilannya akan seperti ini. Lenscart. Nah, seperti ini. Ada new card, account, my card, flashback, dan lain sebagainya. Itu nggak perlu dibaca sebenarnya ya. Oke. Nah, untuk membuatnya kita pergi di sini ya. Di new card kita klik. Loh, nggak bisa. Oh, bisa. Biasa ya, aplikasi ini aplikasi gratisan, jadi banyak iklan. Oke, mohon maaf saya cancel. Yes. Nah, ini background-background yang dapat kita gunakan. Di sini ada banyak background ya. Untuk ID kartu rumah sakitnya ada ini. Ini turunin terus. Terus sampai sini doang. Ini ya. Ada lumayan ya backgroundnya. Terus kita pergi ke support. Untuk support, misalnya Anda anggota pemain biliar, bisa. Terus kita ganti ke general. General ini bisa dikatakan bebas ya. Nah, ini keren-keren juga ini. Terus simple, kita pergi ke simple nih. Simple ya, sesuai namanya simple, tapi keren. Nih keren ini. Lanjut kita pergi ke friends. Partner, kok friends. Partner ini banyaknya batik ya. Oke, ini budaya Indonesia, batik. Lanjut. Sebelahnya ada, wah keren-keren ini. Lanjut lagi media, ada apa? Oh ini banyak nih. Lanjut lagi, lanjut dan lanjut, lanjut, lanjut. Ini masih banyak ya. Anda tinggal pilih. Saya biasanya menggunakan bisnis, mana bisnis? Ya karena saya bergelut di bidang bisnis, usaha sendiri, jadi saya sering begin di sini. Oke, sebagai contoh saya akan mencontohkan di sini ya, di bisnis ini ya. Oke, mungkin saya akan menggunakan yang agak keren ya. Oke, yang atas tadi ada keren nih. Kita gunakan ini. Oh, mohon maaf, ini berbayar, bro. Kita cari yang gratis saja. Jadi di sini ada bedanya. Di sini tertera harganya ya 17.000. Jadi ini dibayar baru kita bisa menggunakan ini ya. Udah aplikasi banyak iklan tapi berbayar ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini keren-keren kok. Nah, ini kan nggak ada, ini gratis berarti. Aduh, motor.
Oh, semakin ke sini semakin berbayar. Berarti yang gratis ada di sini ya, di nah di sini ya. Dari sini ke depan sini gratis ya. Oke, kita menggunakan yang gratisan saja. Tapi cari yang keren. Oke, gak ada yang keren di sini. Nah, ini keren-keren. Oh, kurang keren. Oke, saya akan cari dulu. Oke, yang sesuai dengan bisnis saya itu apa ya? Batik yang agak keren. Nah, ini nih. Saya akan menggunakan ini ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini ada foto karena saya pernah memasukkan foto ya. Kita cancel dulu. Di sini udah ada nama saya karena saya telah pernah membuat di sini ya. Nah, untuk mengganti nama tinggal klik nama, setelah itu kita pergi ke icon sebelah sini ya, ada edit, kita klik edit. Nah, di sini ada ketik. Nama kita ganti misalnya siapa gitu kan. Saya sering dipanggil Erwin di sini. Saya kasih Erwin. Oh, maaf. Don Erwin, ini fotokopi benar sudah. Nah, ini tampilan depannya ya. Kita kasih foto saya dulu. Logo icon, kita kasih logo. Kita buka galeri. Di sini kita cari foto-foto Instagram gua, banyak biasanya di Instagram. Instagram, mana Instagram ini? Instagram. Ayo terus lanjut. Nah, ini Instagram. Di sini banyak foto saya nih. Saya gunakan yang mana ini? Yang agak stres-stres dikit gitu. Saya akan cari foto yang agak-agak stres dikit. Nah, ini agak stres ini. Bukan agak, memang stres. Oke, lanjut. Kalau dari Instagram tuh enak, udah di crop ukuran dari Instagram itu udah pas ya. Terus ini mau dikasih bingkai. Maksudnya bukan bingkai ya, di sini maksudnya tampilan fotonya bukan polos kayak ini kan, polos, kotak polos kan. Nah, kita bisa gunakan di sini misalnya contohnya bulat. Nah, sini misalnya tanda air. Atau ini love dan sebagainya ya. Saya sering menggunakan yang bulat. Oke, lanjut. Cheese. Oke, di sini untuk membesarkan kita tinggal klik di sini, kita tarik. Jangan diputer-puter ya. Ntar puyeng. Oke, segini aja ya. Untuk nama akan saya gedein. Untuk membesarkan nama itu Anda pergi ke size. Size kok size. Nah, segini. Oke. Untuk menggeserkan tinggal klik tahan geser. Saya geser segini pas. Oke. Lanjut, ini bagian depan ya. Ini bagian depan, kita beralih ke bagian belakang. Belakangnya ada di sini ya. Back seat. Nah, ini bagian belakangnya. Di sini bisa diisikan alamat. Di sini bisa namakan lagi. Namanya saya ganti lagi Erwin. Done. Oke, fotokopi. Oke, alamat sudah. Ini contoh webnya. Kalau ada web, kalau nggak ada web nggak usah diisi. Saya nggak punya web, jadi nggak usah diisi. Sebenarnya ada, cuman udah kadaluarsa. Oke, down jika sudah. Oh, udah di down. Oh, belum. Down. Oke, lanjut lagi email. Email sudah ini. Ini fotonya saya ganti ya. Ini kan masih kayak gini. Harusnya sama atau beda boleh kok. Beda juga boleh, beda. Ini jajal. Coba saya kasih beda sedikit ya. Biar agak tambah stres. Saya cari foto yang lebih stres lagi, mana foto yang lebih stres. Nah, ini lebih stres ini. Itu checklist loading. Saya kasih petak aja ya, apa gini, apa petak gini kayak keren ini. Oke, lanjut. Di sini kasih oke, seperti itu. Di sini namanya masih Winarno, saya ganti lagi. Alah, malah ukuran. Edit, kita ganti Erwin.
Oke, saya taruh di tengah-tengah. Oke, lanjut. Nah, ini namanya fotokopi putra-putraan. Fotokopi dan cetak foto ya. Untuk warna teks bisa diubah ya. Contohnya ini Erwin, ini saya akan ubah warna apa? Contohnya di mana color. Nah, ini ada color. Bisa diubah warna apa itu? Warna keren tuh, warna yang terlihat biru nih. Ya, sebagai contoh aja ya. Oke, sudah. Di sini saya ganti juga warnanya. Aduh, salah pencet. Color. Masih warna biru juga. Tuh, kelihatan merah ya, merah yang kelihatan. Ini videonya saya besarkan size-nya. Oke. Terus ukuran font bisa kita ubah juga di sini ya. Cari aja font, mana font. Nah, ini font kita ubah. Oke. Oke, ini aja lah. Yang agak keren, bukan keren sih. Oke, besarnya segini cukup. Terus warna kita ganti juga. Coba saya ganti warna biru. Oh, warna ini. Oke. Nah, ini alamat saya ganti warna karena sampai sini enggak ada warnanya. Oh, alamat terlalu panjang itu ternyata. Nanti kita enter, coba kasih warna apa. Warna merah, coba kasih warna merah dan kita akan edit lagi. Nah, di kecamatan kita enter, coba kita down. Oh, dari desa kita enter lagi. Oke. Ini kita kasih down. Oh, masih kabupatennya harus dipisah berarti ya. Kabupatennya di bawah kita down. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Kita taruh di sini. Oke. Alamat email kita, colornya kita ubah menjadi biru. Oke, jika sudah selesai tinggal save ya. Save-nya di mana? Di sini ada tanda panah, kita klik. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah jadi. Ini depan, ini belakang ya. Jadi kalau di print bolak-balik ini ya, depan belakang. Terus maunya gimana? Kita bisa share. Lewat Bluetooth langsung kita transfer bisa. Tuh, mau transfer BBM, WhatsApp, segala macam bisa. Oh, Bex. Oke, jika sudah kita cek di galerinya. Galeri. Kita klik galeri Tris. Di mana nyimpannya ini? Nah, ini. Oke, kita klik ini yang buatan saya kemarin ya. Klik ya, ini tampilan depan, ini depan, ini belakang. Nah, belakangnya seperti ini. Keren bukan? Buatan sendiri melalui handphone Android kita sendiri. Oke, mungkin tutorial ini cukup sampai di sini. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya dan jangan lupa untuk like, comment, share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel saya karena saya akan menghadirkan video-video tutorial terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.